Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara mendapatkan Instagram Pro 2021 yang banyak banget fitur-fitur kelebihan lainnya. Pokoknya kalian nggak bakal nyesel pakai Instagram ini, karena itu worth it banget dan bagus banget. Dan juga kita nggak perlu menghapus Instagram dari Play Store, kalian bisa menggunakan double Instagram. Oke, untuk link aplikasinya ada deskripsi aku, jadi teman-teman jangan lupa cek. Nah ini dia linknya. Oke, langsung aja kita unduh. Oke, ini lagi proses pengunduhan ya teman-teman. Agar durasinya nggak terlalu panjang, aku skip aja. Oke guys, ini aku udah selesai downloadnya dan dia masih berbentuk zip, jadi kita ekstrak terlebih dahulu. Untuk mengekstraknya itu kita membutuhkan satu aplikasi di Play Store, namanya itu Zarcifer, atau kalian bisa cek link aplikasinya deskripsi aku. Nah langsung aja kita masuk ke aplikasinya, kalian klik di pencariannya itu Instagram Pro. Oke, ini dia, langsung aja kita klik. Lalu kita ekstrak. Lalu klik yang warna hijau yang aku kasih panah. Nah, di sini kita harus memasukkan password, yaitu tampan dan berani, huruf kecil semua dan tanpa spasi ya, teman-teman. Kalau udah, kita klik OK. Oke, selanjutnya dia akan berubah menjadi file. Lalu kita klik aja. Nah, ini dia, langsung aja kita pasang Instagram Pro-nya. Klik install. Oke teman-teman, kita install aja. Pokoknya kalian gak bakal nyesel pakai Instagram ini, karena banyak banget fitur-fitur kelebihannya ya. Oke, ini udah selesai. Langsung aja aku masuk ke Instagramnya. Jangan lupa login terlebih dahulu. Ini klik OK. Nah teman-teman, Instagram ini juga aman ya teman-teman. Aku pastikan ke kalian ini tuh aman banget 100%. Oke, di selanjutnya di sini aku bakalan sebutin untuk fitur-fitur kelebihannya. Pertama, kalian bisa klik yang gambar matahari itu untuk mengubahnya ke mode gelap. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa menyimpan untuk postingan orang, baik foto ataupun video. Kalian tinggal klik aja yang panah ke bawah itu, maka dia akan tersimpan ke galeri. Ini untuk video dan untuk fotonya juga sama. Oke, di sini kalian juga bisa menyimpan story orang. Kalian tinggal klik aja story-nya dan klik yang titik tiga. Lalu klik unduh, maka dia akan otomatis terunduh ke galeri kita. Pokoknya ini tuh banyak banget kelebihannya, bahkan untuk reel Instagram, video IGTV, itu juga bisa kita simpan ya teman-teman. Nah ini untuk reels-nya kita simpan juga. Oke guys, untuk fitur kelebihan lainnya itu kalian bisa cek di bagian profil kalian. Lalu klik yang garis 3 pojok atas. Lalu klik yang Insta Pro. Lalu ini kita klik aja close. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga siapa aja yang mengunfollow kalian di bagian unfollowing tracker maksud aku. Nah kalian centang dulu dan klik yang unfollowers list. Nah ini tuh aku kosong, tapi kalau buat teman-teman yang cek pasti ada siapa aja yang mengunfollow kalian, karena di sini aku nggak ada ya teman-teman. Nah di sini kalian juga bisa klik di bagian feed dan story settings. Di sini juga bebas iklan, karena Instagram ini kan Instagram modifikasi, jadi kalian aktifkan yang disable ads-nya itu. Jadi di ini tuh bebas iklan ya teman-teman, dan banyak juga kelebihan lainnya yang kalian bisa cek-cek aja. Oke, untuk selanjutnya kalian juga bisa klik di bagian privacy. Oke, di bagian privacy ini tuh kalian bisa ngeliat story orang tanpa ketahuan, kalian bisa baca DM orang tanpa ketahuan, kalian bisa masuk live orang tanpa ketahuan, kalian juga bisa menyembunyikan typing atau mengetik di DM Instagram. Oke teman-teman, ini tuh banyak banget kelebihan lainnya, kalian bisa cek-cek aja di bagian pengaturannya ini. Nah untuk kelebihan lainnya itu kita juga bisa menyalin atau mengcopy caption orang. Caranya kalian tahan aja di bagian captionnya itu. Oke, kalian tahan dan kalian klik yang salin, maka kalian bisa menggunakan caption yang sama. Ini juga berlaku untuk bio ya teman-teman, kalian bisa salin juga untuk bio orang lain. Nah teman-teman, sekian dulu tutorial aku tentang Instagram Pro. Semoga kalian suka, paham dan ngerti. See you the next video, bye-bye.